Teman Mario dan Disatrio, Shane Lucas, kini mulai membuka suara tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika kejadian tersebut berlangsung. Pernyataan Shane tersebut yakni soal peran AG di malam kejadian. Shane pun membantah keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisham Indradi, sebelumnya yang menjelaskan jika AG tidak ikut merekam. Shane seperti diketahui ikut terseret pada kasus penganiayaan Kristalino David Ozora. Shane membongkar kelakuan AG saat David, yang tidak lain mantan kekasihnya, dianiaya secara brutal oleh Mario. Shane sendiri menyatakan bahwa AG ada di lokasi kejadian dan ikut merekam peristiwa berdarah itu. Keterangan Shane tentang peran AG itu disampaikannya kepada pengacaranya, Happy Sihombing, dan disampaikan kembali pada media Rabu kemarin. Kepada Happy, Shane menyebut pacar Mario berinisial AG ikut merekam video aksi penganiayaan David. Pernyataan itu membuat keterangan polisi sebelumnya tidak sesuai dengan kronologi kejadian di malam tersebut. Lalu, apakah AG berbohong memberikan keterangan palsu atau polisi yang mencoba melindungi? Thank you.